Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lab semua, terima kasih sudah mampir di channel kami, di mana kami akan berbagi kepada kalian seputar laboratorium, praktikum, dan sains. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan hal-hal yang menarik dari kami untuk kalian semua. Terima kasih. Halo Sobat Lab semua, pada video praktikum kali ini kita akan praktikum mengenai apa, Fakih? Mitosis akar bawang. Oke, penasaran? Bagi kalian yang penasaran, tetap stay tune ya. Alat dan bahan yang diperlukan diantaranya ada korek api, ada spiritus, kaca objek, cover glass, pipet tetes, asetokarmin, HCl 1 molar, dan yang paling utama di sini ada bawang bombay dan juga kaca arloji. Nah, Sobat Lab semua, jadi di depan kita sudah ada bawang bombay yang mana di sini kita sudah menumbuhkan akar di bagian bawahnya. Nah, untuk cara penumbuhan bawang bombay seperti ini adalah sebagai berikut. Oke, Sobat Lab semua, pertama-tama di sini kita bisa meneteskan larutan HCl 1 molar ke dalam kaca arloji terlebih dahulu. Di sini kita bisa pilih mana akar yang akan kita uji cobakan. Nah, di sini kalian lihat ya, bagian ujung dari akarnya kita letakkan di bagian tengah kaca arlojinya. Nah, seperti ini. Dan kita mengambil akar bawangnya, kalau bisa jangan hanya satu ya Sobat Lab, karena di sini kita akan mengamati fase mitosis, yang mana di dalam fase-fase tersebut belum tentu kita mendapatkan seluruh fasenya gitu. Jadi kita membutuhkan beberapa dari objek akar bawang bombay ini. Oke, setelah akar bawang ini sudah terendam oleh HCl seperti yang kalian lihat, maka kita tunggu selama 30 menit. Oke, setelah kita melakukan perendaman terhadap HCl, nah di sini kita melakukan perendaman terhadap asetokarmin. Nah, di sini kita siapkan terlebih dahulu asetokarminnya di dalam kaca arloji. Lalu kita masukkan akar bawang yang tadi sudah kita rendam di HCl ke rendaman dari asetokarmin. Nah, di sini dalam perendamannya kita bisa tunggu selama 5 sampai 10 menit. Oke, setelah kita melakukan perendaman terhadap asetokarmin, di sini kita ambil salah satu dari akar bawang. Nah, kita ambil di bagian ujungnya saja, kita bisa potong menggunakan silet. Lalu di bagian ujungnya tersebut kita letakkan di dalam kaca objek. Nah,
ini adalah bagian ujung dari akar bawang yang sudah kita potong menggunakan silet, lalu kita letakkan di dalam kaca objek dan kita teteskan satu tetes saja acetokarnin. Kemudian kita tutup menggunakan cover glass seperti biasa. Setelah kita tutup menggunakan cover glass, di sini kita gunakan teknik squash, yang mana di sini kita memakai tisu ya agar nanti acetokarnin yang keluar tidak kemana-mana. Dan teknik squash kalian bisa lihat di sini, kalian bisa tekan lalu agak digeser sedikit. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya, Sobat Lab. Setelah diskos, nah kita bisa lakukan fiksasi atau pemanasan, yang mana fiksasi ini adalah untuk agar pewarna bisa menyerap lebih oke dan juga lebih cepat. Nah, di sini kalian perhatikan ya, untuk pemanasan tidak perlu terlalu lama, kurang lebih sekitar 10 kali geser seperti yang ada di kamera seperti ini. Setelah preparat sudah siap, maka ini waktunya preparat sudah dapat diamati di mikroskop. Nah, Sobat Lab, di sini kita mengamati preparat dengan mikroskop seperti biasa ya. Kita memakai teknik yang mana kita cari dulu nih, memakai perbesarannya paling terkecil, lalu kita cari cahayanya, kita atur dengan cerminnya, dan kita atur juga melalui makroskop dan mikroskop untuk menemukan titik fokusnya. Setelah kita sudah menemukan fokusnya, maka kita bisa mencari objek yang kita ingin amati dengan teknik scanning. Untuk teknik scanning, kalian bisa lihat di sini caranya adalah kita lihat dulu dari ujung, lalu kita geser perlahan, secara perlahan ya Sobat Pet, ke ujung yang lainnya, lalu nanti ke bawah lagi dan ke ujung lagi, seperti itu seterusnya, seperti model zigzag. Nah, di sini sampai kalian menemukan objek pengamatan kalian, yaitu objek pembelahan dari sel itu sendiri. Nah, apabila kalian sudah menemukan objek yang kalian inginkan dari beberapa fase, misal seperti profase atau anafase, metafase dan telofase, kalian bisa lebih diperbesar kembali perbesarannya dari si lensa objektifnya. Nah, Sobat Lab semua, itu tadi praktikum kita mengenai mitosis akar bawang. Gimana? Seru nggak? Semoga videonya bermanfaat, dan bagi kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Makan gemblong bareng Bang Jambro, belinya di Taman Lawang. Daripada bengong di siang bolong, mendingan kita praktikum mitosis akar bawang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.